kat mic lah bang. Tak, kena cakap dekat mic je. Dah dengar suara awak ni. Okey je. Cakap oh, je. Yeah. Betul, saya dengar suara awak. Baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alayna hikmatak wa ansyur alayna min huzahini rahmatiki ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa li ugatan milisani. Yafqahu qawli. Rabbana aku masih doa apa ni? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah. Ini macam mungkin doa belajar. Oh, baca doa apa tadi ya? Doa doa solat. Okey je, boleh je. Janji dia mulakan dengan doa, dengan benda yang baik-baik. So basically saya tak ada masalah. Okey je tu, bukannya awak baca doa makan pun. So dia punya ni baik-baik je. So okey je tu Amar. Alright. So kita teruskan tau. So biasanya saya tak lama tau online ni. Bukan awak, saya tak boleh lah menghadap lama-lama kat sini kan. Paling lama saya boleh pergi satu jam je. Lepas satu jam tu saya dah sadaqallahul azim. Okay, now soalan dah siap tau. So soalan you guys adalah soalan objektif dia ada 25. Soalan struktur ada 3. Soalan essay ada 1. Tapi soalan essay tu hanyalah 10 markah saja. So basically soalan dia saya ambil sikit-sikit sebab SPM kan ada kertas 1, struktur dengan essay. So saya ambil sikit-sikit. Jom kita teruskan tau. Nak ikutkan penat-penat tapi macam hidup perlu diteruskan kan. Sekejap, kita tengok pool. Saya suka buat pool ni. Alright, so soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dekat sini ada 8 orang yang vote. Ada pool tau, saya buat pool. Soalan 1 berdasarkan yang saya tunjuk kat sini. So dalam soalan 1, okay, kalau nak tekan boleh tekan. Okay, dalam soalan 1 dekat sini dia kata rajah 1 menunjukkan kereta rentas 1 daun yang dilihat di bawah mikroskop. Okay. Right. Apakah tisu P, Q dan R? So dekat sini jawapan dia, ramai yang jawab dekat sini jawapannya adalah A. So ada yang jawab, 7 orang jawab A, seorang jawab B. So yang betul sebenarnya majoriti. So yang betul kat sini adalah A. Epidermis lah. A. So pertama paling atas ni kita panggil dia sebagai epidermis. Q ni adalah mesofil, palisad ke bersepan? Palisad. Yes. Palisad. Yang ini kita panggil dia adalah mesofil bersepan. So dia tak buat kelas face to face. Now, so basically ini tak ada masalah. Betul. Kalau saya tanya satu soalan, apakah persamaan antara sel mesofil palisad dan juga mesofil bersepan? Apakah persamaannya? Kedua-duanya mempunyai apa dia? Klorofil. Klorofil ada dalam mana Damia? Ni Damia Zulaika. Bagi cantik sikit. Klorofil ada banyak dekat dalam mana? Apa nama organel ada banyak klorofil? Yeay! Damia Farzana. Kloroplas. So basically apakah persamaan kedua-dua ni? Kita kata kedua-dua ni mempunyai kloroplas. Cuma kita nak kata palisad ni kloroplasnya banyak, kalau bersepan ni kloroplasnya adalah sedikit. Tu je lah. Okay, nombor 1 ni betul, tahniah. Siapa yang jawab kesian ada 8 orang, 7 betul. Soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni macam sakit sikit sebab dia punya ni macam jawapan itu adalah pelbagai. Dekat sini ni soalan nombor 2. Kita baca dulu soalan tau. Okay. KLMN merupakan struktur dalam daun. Sel pengawal, sel rakan, sel epidermis bawah, sel mesofil bersepan, sel mesofil palisad. Antara struktur yang manakah yang boleh menjalankan fotosintesis? So dekat sini jawapannya ada 3 orang. Soalan nombor 2 tu try vote dulu sebab baru 3 orang. Korang cuba cari dekat situ ada tulis dia pulse tau. Awak tekan pulse, awak tengok soalan nombor 2. So soalan nombor 2 ni you guys tengok yang ni. Dia berdasarkan soalan yang ni. Soalan ni lagi sekali tau saya kata. Berdasarkan antara K, L, M, N, O, manakah yang boleh menjalankan fotosintesis? Keyword dia kita ada K, kita ada L, kita ada M, kita ada N, kita ada O. Antara struktur-struktur ni yang manakah boleh menjalankan fotosintesis?
So, soalan dua. Ada 6 orang yang vote. Try sikit lagi. Dapat 8 pun jadilah. Sekejap ya, saya tengok. Saya meeting host, apa lagi saya nak jadikan host? Echo host. Namanya Farzana. Echo host. Siapa lagi Ansara? Echo host. Alright. Cukuplah tu. Udah. Pun boleh. Dah, saya tukar jawapan. Cikgu, saya tukar jawapan saya ke B. Boleh? Kita boleh ke kalau ni Maria? Kalau kita tak nak, patut kita terus tukar macam Telegram tu. Tak boleh? Jadi kalau dah vote tu, dia macam muktamad eh? Tak boleh, dia live eh? So, soalan nombor dua. Okay, soalan nombor dua yang berani jawab. Soalan nombor dua yang berani jawab tu ada, baru menyawa sikit. So, soalan nombor dua. Okay, dia tengah laju antara, dia tengah laju antara, ada tiga ni yang kawan awak tengah tekan. D tak termasuk. Di antara A, B, C dengan D. Eh, D je tak ada. A, B, C. Macam ni. Okay. Dah lah. Cukuplah tu. Saya dapat 9 orang. Jadilah. Alright. So basically kalau awak tengok dekat sini. Yang manakah yang boleh menjalankan fotosintesis? Yang boleh menjalankan fotosintesis, basically apa-apa yang mesofil. Ayat dia paling senang, awak tengok yang manakah boleh menjalankan fotosintesis. You guys tengok yang mesofil. Asalkan dia mesofil, confirm dia boleh, dia ada kloroplas. So dia boleh menjalankan fotosintesis. So kat sini yang kita tahu N dengan O. So tinggallah jawapan dia, sel pengawal pun boleh sebenarnya. Sel pengawal pun ada kloroplas. So jawapan dia dekat sini adalah K, M, O mesti ada. KMO, epidermis bawah, serakan. Jawapan kawan awak dekat sini, ramai yang jawab adalah C. Kalau saya, saya jawab lagi sekali tau. K mesti ada. M mesti ada. O mesti ada. N mesti ada. Sekejap, N mesti ada. O ada. Serakan. Serakan je yang tak menjalankan. So kat sini yang salah sebenarnya adalah serakan. Sel rakan dia tak menjalankan fotosintesis tau. Sel rakan ni kita boleh jumpa dekat mana? Sel rakan ni you guys jumpa kat mana? Sel rakan ni best friend pada siapa? Siapa tahu? Sel rakan ni best friend pada siapa? Flowworm. Yeah, flowworm. Dia sel rakan ni very good Naimah. Dia adalah best friend pada flowworm. Ingat tak? Flowworm ni sebenarnya dia tak ada tenaga pun. Dia cuma ada sitoplasma, tapi sitoplasma dia halus. So macam mana dia boleh menjalankan tenaga? Dia boleh menjalankan tenaga disebabkan oleh serakan. Serakan tu boleh tenaga, memberikan tenaga lebih. Kenapa? Sebab serakan ni dia tak ada kloroplas. Tetapi dia ada banyak mitochondrion. Yeah. Last kali. Antara penyataan berikut yang manakah benar mengenai respirasi dalam tumbuhan? Saya tengok pool jawab. Soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga baru seorang vote. Soalan nombor tiga. Try tekan dulu soalan nombor tiga. Berdasarkan yang ini. Pool dia. Okay, soalan dia tahu lagi sekali. Kalau awak tengok dekat situ, kita kata dekat situ adalah antara penyataan berikut yang manakah benar mengenai respirasi tumbuhan. So, pertama, respirasi hanya berlaku pada waktu siang. Kedua, dia kata dekat situ adalah hanya tumbuhan hijau yang dapat menjalankan respirasi. Ketiga, respirasi sel melibatkan peroksidaan makanan. D, respirasi hanya berlaku pada waktu malam. So dia punya jawapan ni kawan awak ni kan ada 8 orang. Jawapan dia terbahagi antara A, B dengan C. Okay. So sebenarnya apakah fungsi utama respirasi? Fungsi utama respirasi adalah untuk mendapatkan tenaga tau. So dia A tu respirasi hanya berlaku pada waktu siang. Betul ke salah? Salah. Salah kan? So ini adalah untuk fotosintesis je.
Hanya tumbuhan hijau dapat menjalankan respirasi, salah. Respirasi melibatkan peroksidaan makanan. Jawapan yang betul, respirasi berlaku pada waktu malam saja, salah. So jawapannya siapa? Jawapannya ada C. So tahniah daripada tu, baru nak tekan. So tahniah yang C ni yang jawab sikit tau. Ramai yang jawab A atau B. Yang jawab C tu kan cuma ada 2 orang je ni tadi. Ni tambah ni sekarang 3 orang. So jawab C adalah betul. Respirasi ni cerita dia, dia adalah proses menghasilkan tenaga. Bila proses itu menghasilkan tenaga, ia melibatkan pengoksidaan makanan. So sebenarnya soalan kat sini, makanan ni adalah glukosa. Right? So kita dah memanaskan badan. So last kali lah soalan 4 je eh. Lepas tu saya ambil soalan struktur. Ni nak bagi panas enjin dulu. So soalan 4 saya tambah lagi satu soalan. Saya nak bagi soalan bocor ni. Kimia tadi senang tak? Kimia tadi? A, B, C, D. Okay, launch. Alright, so boleh teruskan. Cuba jawab dulu. Allah, Allah. Kimia tak? Syamimi ni siapa? Saya ada anak murid nama Syamimi ke? Acak kata dia koyak. Syamimi. Princess Mimi. Saya dah biasa panggil boleh tak Syamimi? Saya selalu ingat princess lah. Saya ingat kata princess. Saya lupalah nama pun awak Syamimi. Sebab dah biasa panggil. Dah biasa panggil Mimi. Maafkan saya. Janganlah nangis. Sorry Mimi. Itulah. Selalu sangat nama pendek. So nama betul tu saya dah confused lah. Sorry. Jangan nangis. Okay, soalan 4. Soalan 4. Ni, this one. Okay, Raja 2 menunjukkan sepasang pengawal, sel pengawal dan stoma. Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah bertanggungjawab dalam pembukaan dan penutupan stoma? Apa soalan ni? Kacang ah. Tak rasa semua betul lah. Alamak, ada satu yang salah tekan dan tersilap tekan saya rasa tu. Okay, so basically saya tengok dekat sini ramai yang betul lah. So jawapan yang betul sebenarnya adalah B. Kalau A ni sebenarnya liang. Ini kita panggil dia sebagai liang stoma. Lepas tu yang luar ni saya rasa ni ini lebih kepada epidermis lah. Yang ni ditunjuk pada ni. Ini saya rasa dia tunjuk nukleus. Yang ini adalah epidermis. So jawapan yang betul adalah B, Brazil. Alright. So kita teruskan untuk soalan nombor 1. Soalan struktur. Mana soalan struktur? Okay. Let's go. Lengkung pertumbuhan ni saya tak sempat hari tu nak ajar. Yang soalan ni macam saya itulah dah lama sangatlah tak buat latihan. Soalan 1 ni kita dah buat belum? Soalan 1 ni saya tak ingatlah kita dah buat ke belum. Korang punya kertas tu kosong ke atau ada ni? Oh dah, itulah macam ingat-ingat lupalah Maria. Right, so ni dah. So sekarang saya nak masuk yang ni lah, senang. Okay, mari. So ini kalau you guys dalam lengkung pertumbuhan, kita ada 3 jenis lengkung pertumbuhan. Saya ulang lagi sekali tau. Lengkung pertumbuhan, kita ada 3 jenis. Satu adalah semusim. Kedua adalah dui musim. Ketiga adalah saka. So soalan dekat sini dia dah cakap. So kalau basically dia dah cakap dekat sini, ini adalah tumbuhan semusim. So tumbuhan semusim kita boleh pecahkan kepada 4 fasa. Kita ada fasa W, X, Y dan Z. Lepas tu dia tanya dekat sini. Tapi dia tanya soalan ni apakah yang dimasukkan dengan tumbuhan semusim? Kalau macam ni, soalan macam ni saya pun sangkut sebab yang ni macam kena hafal tau. Macam ni bukan kena hafal. Kalau baca dapat, tak baca tak dapat. Okay, this one dalam buku teks awak pada muka surat 17 hingga 18. Okay,
So tumbuhan semusim adalah tumbuhan yang punya satu kitar hidupnya untuk semusim. So jawapan dia dekat sini adalah ni memang kalau saya pun saya sangkut ni. Dia tulis kat sini tumbuhan semusim ialah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk semusim. Okay. Berikan dua contoh tumbuhan semusim. So korang boleh jawab dia dalam bentuk tulis ayat dekat situ pun boleh. Macam biasa princess cikgu. Ah, tengok. Saya berperasan princess. Semua jawab kat situ. Princess, princess. Okay. So contoh tumbuhan semusim. Ya, Damai Zulaika. Pokok padi dan pokok labu. Ada dalam buku teks tu kan. Pokok padi, labu, tembikai. Dia cerita dia macam ni tau. Cerita dia, kalau semusim ni, dia dah habis, dia dah hasilkan buah. Lepas tu, dia punya, the purpose of the plant to live is to produce fruit. Bila dia dah ada buah, lepas tu dia dah fit the purpose lah. Atau dia mati. Maksudnya, dia hidup semusim sampai kita tuai hasilnya and then mati. So itu yang kita panggil semusim. Sebab itu kita kata semusim ni, dia ada satu kitar hidup. So macam padi sekali. Maksudnya dah matang, ambil dah. Habis, kita kena tanam yang baru. Labu pun sama, tembikai pun sama. Now, so soalan dia seterusnya. Huraikan satu masalah yang dialami oleh tumbuhan semasa peringkat W di awal pertumbuhan. W, ini kita panggil graf ni, kita panggil graf ni sebagai graf sigmoid tau. So basically, kalau yang ini, graf ini kita panggil dia adalah sebagai graf sigmoid. So graf sigmoid dalam buku teks awal adalah pada muka surat 19. So dia kata dekat sini adalah W. Kalau ikut saya W dekat sini, awak tengok jisim dia bertambah atau jisim dia berkurang. Yang paling senang awak nak tengok. Jisim dia adalah kurang. Kenapa jisim dia kurang? Adalah disebabkan makanan, kita nak kata macam ni tau. Dia dapat, dia punya, macam mana nak cakap? Tumbuhan ni, jisim dia kurang adalah disebabkan pokok tu belum berfotosintesis. So, pada masa ni, tumbuhan belum ada fotosintesis, tidak berlaku. Tapi, macam mana dia dapatkan makanan? So, tumbuhan tu dapat makanan daripada mana? Daripada fotosintesis kot. Woi, dia tak ada fotosintesis bang. Yang biji dia tu kita kenali dia sebagai mana? Macam awak nak bayang kat macam ni tau cerita dia Amma. Tauge. Cotyledon, very good. Dia nak cerita dia Amma sebiji macam pokok tauge. Tauge tu perasan tak yang biji dia tu ke awak tak makan tauge? Kalau awak perasan, kalaulah ni aku ni malas nak lukis tauge ni. Katakanlah ni tauge. Ini pucuk. Ini adalah dia punya akar. So masa dia nak tumbuhkan pucuk akar, dia dapat makanan dia, dia dapat makanan dia dekat tengah ni tau mah. Yang tengah ni, ini kita panggil dia adalah sebagai cotyledon. Biji lah. Kalau kadang-kadang kita panggil cotyledon ni, orang kampung panggil dia adalah sebagai biji lah. So macam mana, kenapa peringkat W ni macam ni? Pertama, jisim dia kurang. Jisim kering dia kurang. Okay, kenapa dia kurang? Sebab fotosintesis tidak berlaku. Tapi macam mana dia dapat makanan? Tumbuhan mendapat tenaga atau makanan. Dia mendapat tenaga atau makanan daripada cotyledon. Senang kata, dia dapatkan tenaga tu daripada cotyledon sebelum tumbuh pucuk. Once tumbuh pucuk, cotyledon tu dah tak ada fungsi. Okay, so kenapa W jisim kurang disebabkan senang kata pokok itu belum berfotosintesis. Bila dia belum berfotosintesis, ia mendapat tenaganya adalah melalui cotyledon. Cotyledon ni sebenarnya bahasa paling mudah makanan simpanan. Sebelum tumbuh pucuk, dia dapat tenaga daripada cotyledon. Okay. Now, seterusnya, bagaimanakah tumbuhan mengatasi masalah yang dinyatakan? Okay, tumbuhan dapat mengatasi, bagaimanakah tumbuhan mengatasi masalah yang dinyatakan? Pertama, dia kata macam ni kan. Saya jawab soalan ni cantik-cantik lah. Huraikan satu masalah.
yang dialami oleh tumbuhan semasa di peringkat W. Masalah pertama adalah jisim. Jisim kering berkurang. Bila jisim ni berkurang, kita kata kadar pertumbuhan kurang. So macam mana dia mengatasinya? Ia tumbuhan mendapatkan tenaga daripada kotiledon. Right? Seterusnya. Itu cukup soalannya. Right? Now, dah settle. Now, kita tengok soalannya ni. So, kalau saya tanya tu, korang kena study lebih sikit lah. Right? Okay, saya tengok soalan yang ini lah. Ni, saya suka soalan daun ni. Soalan nombor 2. Okay, rajah 2 menunjukkan keratan rentas daun dan organel X yang terdapat pada sel Q. Okay, tadi kita dah kata sel Q ni tadi dah jawab tau. Sel Q ni adalah mesofil palisat. Dan organel X. Organel ni nama dulu tau. Sekarang kita panggil dia adalah sebagai komponen sel. Okay. Now, sel Q. Sel Q ni apa? Dah jawab dah tadi kan? Sel mesofil palisat. Organel Q? Disimpan ke? Organel Q ni apa? Yang ada susunan-susunan tu. Yes, very good, Naimah. So, ini kita panggil dia adalah Naimah, betulkan sikit je. Tilakot itu macam ni. Okay. Dia dah nak betul tau Naimah, tapi dia kurang tepat. Kalau satu ni, dalam ni, kita panggil dia tilakot. Kalau soalan tu dia kata organel, organel adalah the whole thing, Naimah. The whole thing. So, satu tilakot. Naimah dia dah study. Tapi study dia tak sharp. Okay, satu tilakot. Susunan-susunan tilakot, itu kita panggil dia sebagai granum. Sekarang soalan tanya organel. Bila dia tanya organel, the whole thing ni. So, the whole thing ni kita panggil dia apa? Soalan dia deep sangat tu nak ilmu punya jawapan. Ini je sebenarnya dia nak tanya. Ya! Kloroplas. Ini. Satu ni organel. Dalam organel, baru kita kata ada tilakot, ada granum. So organel. Bila dia tanya kadang-kadang sebab tu kadang-kadang budak fresh kat bio dia tahu tau tapi soal dia tidak menjawab soalan. So awak kena tahu kata kunci soalan tu. Bila soalan itu tanya pasal organel, komponen sel, the whole thing ini komponen sel. Dalam komponen sel tu baru kita cakap dia ada tilakot. Satu tilakot. Tilakot banyak-banyak kita kenali dia sebagai granum. Okay, so organel kat sini jawapannya adalah kloroplas. Okay, terangkan satu ciri pada sel Q untuk memaksimumkan kadar fotosintesis. Bila dia kata ciri, benda yang awak nampak dia gambar. Apa yang kita boleh nampak kat sel Q ni? Ciri dia paling senang. Ciri benda yang kita nampak daripada gambar. Apa yang kita nampak kat Q ni? Macam mana susunan dia? Susunan dia macam mana? Penat dah buat bahasa isyarat. Susunan dia rapat je. Yes, very good. Okay, rapat dan padat. Okay, so purpose kita kata dia adalah sebagai tegak, rapat. So kita kata dia adalah sebagai rapat. Tegak dan rapat. So kenapa dia tegak dengan rapat? Sebab dia nak memaksimumkan penyerapan cahaya matahari. Bagus budak pertanian ni. Pandai cikgu dia ajar. Okay. Now, right. Sekejap eh. So, dekat sini kita kata terangkan satu ciri. Awak kata dia tegak dan rapat. Tegak dan rapat. Awak kalau satu point dalam bio, salah satu cara dia jangan ulang soalan, jangan ulang daripada soalan. Kalau dalam soalan ni dikatakan terangkan satu ciri sel Q untuk memaksimumkan kadar fotosintesis. So, jangan ulang perkataan maksimum kadar fotosintesis tau, dia tak ada markah. So, kalau dia kata satu ciri, ini ciri dia.
tegak dan rapat. Apa kebaikan dia tegak dengan rapat? Dia boleh buat apa? Penat dia buat. Dia boleh apa? Dia boleh perangkap. Perangkap siapa? Perangkap cahaya matahari. Yeah! Memerangkap tenaga cahaya matahari. Memerangkap tenaga cahaya ataupun awak kata cahaya matahari pun boleh. Ah. So ingat tau kalau bio, awak cuba ulas, jangan salin balik soalan. So kata kata maksimum kakak dan fotosintesis maksudnya dia boleh perangkap tenaga cahaya tu banyak. Okay, nah dah dapat 2 markah. Aha, ni baru Naimah punya ni. Di manakah tempat berlakunya tindak balas alam mak? Tapi dia kata tidak bersandarkan cahaya. So kita buat macam ni tau. Kalau yang satu susunan tu namanya tilakot. Susunan tilakot namanya granum. Yang titik-titik ni, ini kita panggil dia adalah sebagai stroma. So soalan saya, tidak balas tidak bersandarkan cahaya, saya bagi tips. Dia berlaku kat mana? Stroma ke tilakot? Tidak bersandarkan cahaya, tak perlukan cahaya. Yes, very good. Naimah je jawab ni. Weh, stroma. Okay, apakah hubungan kadar keamatan cahaya dengan kadar fotosintesis? Ah, kacang. So, jawapannya ada pula. Awak salinnya balik. Tapi awak kata, apabila, ni macam fizik sikit tak? Apabila keamatan cahaya meningkat, kadar fotosintesis juga meningkat. Right? Okay, good. Now, kita nak tengok soalan struktur. Saya bagi soalan tu kot. Saya tak ingat lah. Saya dah lupa soalan ni lah. Okay, so kita nak masuk bab 3. So dalam bab 3, kita nak cari soalan yang ni. Jom bab 3. Saya nak tanya awak yang ni lah. Oh, dah. Kita dah buat soalan. Jom. Dalam bab 3, saya nak tanya adalah apakah struktur organ yang boleh menyerap air dalam tumbuhan? Akar ke daun? Akar. Confirm lah akar. Siapa cakap daun, awak drop bio je lah, senang kan. So dekat sini, ini adalah keratan rentas untuk akar tau. So basically, M ni apa? Kalau macam halus-halus kat sini, M ni apa? Rambut akar. Padailah Amah. Mesti cikgu patutlah awak sayang cikgu Farizan lebih. Pandai cikgu Farizan ajar. Betul je semua ni. Akar. Lepas tu dalam sikit. Oi, yang ni macam mana nak ingat? Ingat tak kita ingat dulu? Mula, saya dah blur dah. Saya cikgu pun dah sudah tua dah ni. Kita susun. Mula-mula dia ada serambut akar. Lepas serambut akar, dia ada korteks. Sekejap kita susun lagi sekali tau. Paling luar, sel rambut akar. Okay, sel rambut akar. Lepas sel rambut akar, dalam sikit kita ada korteks. Dalam sikit kita ada endodermis. Oh, sel rambut akar ni saya nak padam sikit. Sel rambut akar, sel akar lah. Sel akar rambut kot ni. Sel akar rambut. Sel akar rambut. Lepas tu dia ada epidermis. Epidermis dalam lagi dia ada korteks. Lepas korteks, dia ada perisikel. Perisikel. Lepas perisikel, dia ada floem. Lepas tu, salah eja. Dia ada floem. And then last sekali adalah xylem. So, jom kita teka sama-sama. Tadi L tu, sorry, M tu tak ada masalah. Kita kata dekat sini adalah rambut akar. L tu. Awak teka. L tu apa? L tu bahagian yang mana? Adakah dia, saya bagi 3 jawapan je.
adakah di epidermis, cortex atau endodermis? Daripada gambar ni kan, awak teka. L tu yang mana satu? Adakah ia epidermis, cortex atau endodermis? Eh, okay. Sarah, Sarah jawab endodermis. Amar nak jawab apa, Ma? Endodermis kot. Endodermis, okay. Cortex. Kalau tengok buku teks ni, saya teka jawapan yang betul sebenarnya adalah cortex. Okay, jom kita tengok sama-sama tau. Sini si rambut akar. Bila si rambut akar, ini dalam ni sikit, ini kita panggil adalah sebagai epidermis. Dalam sikit, ini kita panggil adalah sebagai cortex. Lepas tu, awak akan nampak satu gelang tau. Endodermis kat sini tau, Ma? Yang ni, Ma? Yang ini, gelang yang pertama ni kita panggil dia adalah sebagai endodermis. Lepas tu, dia masuk pula gelang yang kedua. Gelang yang kedua ni pula, ini kita panggil dia adalah sebagai perisikel. Dalam ni, kalaulah saya letak ni, yang ini, dalam ni, ini kita panggil dia adalah sebagai ni silinder vaskular. Di mana silinder vaskular ni, dia terdiri daripada floem dulu dan xylem. Tapi saya pun memang, saya dah ajar 3 tahun pun saya memang selalu lupa. So sebab tu bila saya, actually tumbuhan ni seronok, cuma sebab dia kita tak famous sangat. So kalau saya tak ada buku teks, saya tak boleh mengajar awak tanpa buku teks. Sebab saya takut bagi ajaran sesat. Sebab macam ni lah, kita nak bagi dia hafal kan, tak hafal juga. Nah, nyatakan satu bahan yang boleh meresap daripada tanah ke struktur M. Ah, senang. Apakah bahan yang boleh masuk dekat si rambut akar? Air kot. Ya, air. Selain air, apa yang boleh masuk selain air? Kalaulah awak nak hafal air. Yes, very good. Jawapan lain adalah mineral. Okay, lapisan luar tidak diliputi cuticle. Kenapa si rambut akar ni, dia mesti tak ada cuticle? Si rambut akar ni, kenapa Tuhan jadikan si rambut akar tak ada cuticle? Ni tak ada cuticle. Apa biasanya dia tak ada cuticle? Sebab cuticle tu berlilin, so dia kalis air. Yes, very good. So bila dia tak tidak berlilin, kenapa dia tidak diliputi cuticle, lapisan luar akar tidak diliputi cuticle? Sebab dia nak menyerap air. Supaya bahasa dia paling mudah saya nak cakap macam ni. Telap kepada air. Maksudnya air boleh meresap masuk. So ayat dia saya akan tambah dekat sini. Telap kepada air. Kalau awak tak faham apa maksud telap, maksudnya dia boleh menyebabkan air boleh meresap masuk. Sebab cuticle ni adalah satu bahan yang kalis air. So bila dia ada cuticle, nanti dia tak boleh, air tak boleh lalu. So bahasa dia paling mudah kalau saya nak bagi cantikkan ayat, saya kata disebabkan tiada cuticle, ia menyebabkan si rambut akar itu telap kepada air. Bila dia telap kepada air, maksudnya molekul air boleh meresap masuk. Right. Now, seterusnya. Terangkan bagaimana struktur M memastikan proses penyerapan air dapat berlaku dengan cepat. Apa si rambut akar punya ciri dia yang dia menyebabkan dia boleh serap air lebih banyak? Rambut. Menambah luas permukaan. Yes, very good. So kita nak kata dia punya luas permukaan dia adalah besar. So dia kata, kita kata jumlah luas permukaan akar adalah tinggi. Jumlah luas permukaan mukanya adalah tinggi. So dia boleh menyerap air. Dan satu lagi sebenarnya, struktur M ni vekul dia besar tau. Dia tak ada dalam buku teks, tapi soalan ni kan keluar SPM tahun lepas. So satu jawapannya, satu Malaysia susah nak betul, yang ni. Vakuol besar. Bila dia vakuol besar, maksudnya dia boleh simpan air banyak. Dia macam, vakuol tu macam nak cakap storage. So vakuol dia besar, dan satu lagi, dia punya dinding dia adalah nipis. Yang ni dinding dia setebal satu sel tu saya tak pasti, tapi saya kena tengok skema. Tapi nak cakap dia adalah nipis. Ayat yang paling senang awak nak ingat adalah di rambut. Bila rambut, jumlah luas permukaannya besar. Dia berambut. Dan satu lagi, kalau dia nak tambah kat sini, dia adaptasi daripada si rambut akar, tak ada. So jawapannya ada dua je ni.
ada dalam, nanti ingatkan saya, tahu soalan ni, soalan SPM tahun lepas. Tapi soalan ini adalah kebat sebab dalam buku teks dia bagi kita satu je, which is jumlah luas permukaan. Tetapi jawapan dia, dia nak lebih daripada tu. So tak ramai yang tahu sebenarnya vekul dia besar. Bila dia vekul dia besar, dia boleh menyimpan banyak air. Asal dia ada belon tu? Okay, tak ada apa. Alright. Now, seterusnya. Gerajah dua menunjukkan suatu luar rambut akar, tumbuhan. Flowworm, xylem. X tu apa? Paling ni, paling dekat akar, paling hujung tu macam penutup akar. Akar dia ada penutup dia tau. Saya tak ajar. Dia huruf J. Ya! Yeah! Jidal akar. Saya rasa bagus lah. Dah ready dan Naimah. Okay, jidal akar. Okay, jidal akar. Apakah yang berlaku jika akar tidak punya struktur X? Apa jadi kalau dia tak ada jidal akar? Dia kalau kat sini dia kata tau, fungsi dia adalah melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan dalam tanah. So kalau kita nak kata kalau jidal akar tu tak ada, akar akan jadi? Yes, senang kata Aisyah, very good. Akar akan, akar akan rosak. Akar akan rosak semasa menembus, penembusan ke dalam tanah. Senang kata macam ni, perasan tak? Akar, bayangkan saya punya pen ni akar, akar ni akan tumbuh ke bawah, ke bawah, ke bawah, makin dalam nak cari air. So fungsi jidal ni, dia nak melindungi akar daripada rosak. So bila dia tembus, macam nak bayangkan jidal akar tu macam kasut. Bila dia ada protection, kalau dia bergerak makin bawah, struktur dalam akar tu tidak rosak. Sebab tu ayat dia dekat sini, fungsi jidal akar adalah melindungi akar. Bayangkan jidal itu macam kasut. Dia protect akar. So kalau rosak, jidal rosak. Tapi akar tu tak rosak. So itu fungsi jidal. Okay. Now, so seterusnya, marilah kita tengok soalan. Now, jom soalan. Soalan objektif ni saya rasa semua saya dah buat lah. Betul tak? So sekarang kita tengok soalan yang ini. Soalan objektif, saya tanya soalan tu 25 tau. So 25 ni saya rasa macam senang. Okay. Ni soalan nombor 4 ni tak payah. Soalan bab 4 tak belajar lagi kan? Bab 4 kita dah belajar? Dah kan? Saya nak bagi satu. Saya tak tahu sama ada this is good news or bad news. Saya buat soalan awal sampai bab 3 je. Ya, exam kata sampai bab 4. Lepas tu, saya dah siap ni. Saya discuss dengan awak ni baru saya ingat. Saya dah janji dengan awak sampai bab 4. Tetapi, soalan exam sampai bab 3 je. Patutlah saya rasa saya nak goreng soalan tu. Mana saya nak goreng? Saya buat soalan tu malam. Buat 2 set lah malam. Ya Allah, baru saya ingat. Saya nak cari translokasi tau. Asal translokasi tak ada. Saya buat kelas dengan awak malam ni baru saya tahu. Saya tak buat soalan tu. Alright, so kalau tak ada buat soalan tu, saya tak discuss lah soalan tu. Sorry, sorry, sorry. So sampai 3 bab saja. Lagilah senang soalan-soalan awak. Kenapa saya buat 3 soalan eh? Ke sebab form 3, form 4. Form 4 memang sampai bab 3. Waktu saya dengan confidentnya buat soalan, okay, bab 3. So form 5 pun bab 3. Saya tapi masa tu saya ada rasa macam, ya ke bab 3? Oh bab 3 lah ni, betul lah bab 3 lah dengan confidentnya saya tulis kata bab 3. So memang bab 3 je lah yang saya buat. Okay, sorry, sorry. Okay, tapi objektif dia banyak. Okay, jom. Kita tengok soalan ni tau. Ya Allah. Ya, soalan. Maria seronok lah. Siapa yang dah baca buku tak apa. Korang baca ilmu tu lebih. Okay, so jangan rasa sedih. Jom, kita tengok soalan eh. Soalan dia dekat sini adalah, antara yang berikut yang manakah dihasilkan semasa tindak balas bersandarkan cahaya dalam fotosintesis? Okay, jom. Okay, fotosintesis. Dalam tindak balas ni, awak tengok bahan mentahnya adalah karbon dioksida. Dah tua lah cikgu awak. H2O, busy. Saya busy SPM nak ni nak keluar. Glukosa plus
H2O plus oksigen. So saya ambil yang cahaya. Bersandarkan cahaya. Bersandarkan cahaya yang ini je tau. So hasilnya adalah this one. Dan juga air. So dekat sini dia kata antara yang berikut yang manakah dihasilkan daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Jawapannya apa? Dia kata hasil kan? So jawapan dia dekat sini adalah apa yang awak teka? Oksigen. Yo, very good. Oksigen. Siapa jawab dengan penuh semangat ni? Bagusnya. Right. Now. Aziz. Wow. Alhamdulillah. Korang dah biasa ya buat kelas online dah. Okay. Now, soalan nombor 10. Now, soalan nombor 10. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kadar fotosintesis tumbuh akuatik dalam keadaan berbeza. Tumbuhan yang manakah yang menghasilkan bilangan gelembung yang paling banyak dalam seminit? Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. So, sekejap ya. Saya buat awak pull sikit. Ya Allah, saya baru ralat lah. Kesian. Nasib baik kita buat kelas malam ni. Kalau tak, siapa yang rajin tu dah baca buku sampai buat 4. Wih, sekali besok bila nak jawab, mana buat 4 saya, cikgu? Tak ada buat 4 saya. Aduh, why? Aduh, soalan 10. Dengan semangatnya kita laju-laju sekali tak keluar. Tak boleh lah. Tiba-tiba pula Allah tutupkan hijab saya pula tak buat. Sorry ya. Tah, itulah atas izin Allah kan. Tiba-tiba pula hijab saya tertutup. Bab empat tu ditutup. Mesti ada orang yang berdoa semoga bab empat tu tak keluar dan Allah makbulkan. Aziz je tu, Aziz. Aziz ke? Astagfirullahaladzim, Allah. Serius? Tiba-tiba saya punya macam ditutup hijab buat empat tu. Ha, macam tu lah. Faham tak? Pernah dengar tak orang ditutup hijab? Macam kalau korang kena ni dengan polis, orang kata selalu doa semoga polis tu tak nampak kita. Ha, macam tu lah. Aduh. Okay, so soalan 10. Okay, teka yang ni tahu soalan 10. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kadar fotosintesis tumbuhan akuatik dalam keadaan berbeza. Tumbuhan yang manakah menghasilkan bilangan gelembung paling banyak dalam seminit? Kita ada A. Itu dia letak ais. Okay. B, tumbuhan akuatik biasa. C, dia letak ais balik. Lepas tu D, tumbuhan biasa. So awak teka jawapannya. Okay, saya bagi awak hint lah. Of course ada tanah ais. Awak ingat ais tu tak sesuai sebab dia bukan suhu yang sesuai. Dia bukan satu keadaan yang kondusif untuk tumbuhan tu. So basically jawapan untuk yang ada ais tu semua salah. So jawapan awak tinggal adalah B dan D sahaja. Itu je jawapan yang awak boleh terima ni. D. Saya rasa boleh tekalah. Tumbuhan tu, okay, hint dia. Kalau tumbuhan tu suka cahaya, dia nak dekat ke dia nak jauh? Dekat. Kan? So bila nak dekat, dah suka. Suka mesti nak dekat. Kalau tak, macam mana tak suka je kita jauh. So disebabkan tumbuhan itu suka cahaya, of course lah dia dekat dengan jarak tu. Macam korang. Jangan buat dosa. Okay. Mesti ada. Apa nama dia? Allahu Akbar. Lupalah namanya. Halal gap. Ada halal gap tu. Ha. So jangan buat. Tapi logik ni nature lah kan. Kalau suka mesti dekat. So jawapan yang sesuai adalah D. Dengar tu Ma. Aku pula. Asal lah Ma yang kena. Okay. So soalan nombor 11 lah. Soalan nombor 11. Seronok. Sekali-sekala buat macam ni seronok kan. Soalan 11 eh. Relax-relax je. Saya punya moto hidup tahun ni kan. Tahun ni saya punya moto kehidupan saya adalah kita redah je. Kita redah dengan senyum je. Kesemua maksudnya kalau kita macam mana, kita redah dengan senyum. Jangan macam mana nak cakap? Jangan dengan masam muka. Sebab nak tak nak kita kena hadap. So kita hadap benda tu dengan senyum. Kalau kita hadap dengan rasa macam frustrasi kan. Masalahnya kita kena hadap tak? You have no choice. Kena hadap tak? So buat je lah. Buat dengan senyum lah gitu. Itu yang saya belajar dengan bomba ya. Haa Ma. Rugi awak tak pergi Ma. Saya rasa macam kena bully 3 hari je Ma kat situ Ma. Kalau boleh nak pergi tu. Oh tu lah kalau dapat lah Ma. Hari kedua, hari pertama ke? Eh. Hari pertama tu saya dah kena bully. Bukan bully. Masa tu saya, awak tahu tak Ma, saya rasa macam saya lah orang paling bodoh sekali kat situ. Tiba pula rasa macam otak saya lambat pick up. Dia belajar ikatan tali tau.
Korang ni tahu tekan pool tu. Soalan 11. Saya tak tahu ikatan tu untuk awak senang, untuk saya susah. 6-6 ikatan tu, saya tak ingat satu nama ikatan. Saya ingat cara buat dia, tapi saya tak ingat nama. Lepas tu saya dapat bomba yang paling berdedikasi tau. Dia ajar saya sampai saya ingat dan saya pandai. Dan saya jadi orang yang last sekali balik. Sebab dia nak ajar 6 jenis ikatan. Oh, tanya sekarang pun saya tak ingat. Apa nama ikatan? La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Satu benda saya tak ingat. Saya, tapi saya tak buat. Saya, tapi nama dia nak 8 twist, 8 tahapa, 8 loop, 8 double loop. Tahapa benda. Saya tak ingat, Ma. Nak buat tali lah, ikat dua ni lah. Tapi saya dah tak ingat lah, Ma. Macam susah you. Dia tak susah, Ma. Nama dia je. Macam poyu. Faham tak? Biasa wow. Je ikatan tu. Nama dia wow, susah. Wow. Apa tak ada ke nama susah? 8 double loop apa benda lah. Tak ingat lah. Shik Sheng ke benda, tak ingat. Saya tak ingat. Ha. Tapi saya kena belajar lah. Tapi bagus lah bomba tu ajar. Kalau lah saya bagi dia star, saya bagi 5 star. Sebab dia ajar tu dengan penuh berdedikasi lah. Ha. Macam tu lah. Nanti lah, Ma. Kita cuba, Ma. Nanti awak kena cuba sekali lah. Once in a lifetime lah. Okay. Boleh, you. Nanti ajar saya, you. Bukan. Saya dah suruh awak pergi kemah tu. Bukan saya ajar. Okay. Awak kena rasa apa saya rasa. Okay, now. Graf pada darjah 3 menunjukkan kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. So dia kata kat sini, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang J dan K? Kita ada J, kita ada K. So awak tengok, beza dia adalah kepekatan gas karbon oksida. Sini 0.13, sini adalah 0.03. So antara J dengan K, mana satu kepekatan gas karbon oksidanya adalah tinggi? J ke K? J. J sini tinggi. So, kalau awak tengok dekat sini, okay, jawapan dia dekat sini, dia kata suruh awak simpulkan. Jawapan A, tidak dipengaruhi oleh kepekatan gas karbon dioksida. Korang dah type kat situ kan? B, dihadkan oleh kepekatan gas karbon dioksida. C, dihadkan oleh keamatan cahaya. D, tidak dipengaruhi oleh suhu. Pertama, tidak dipengaruhi oleh suhu. Ini adalah salah. Dia mesti ada kaitan dengan suhu. Dihadkan oleh keamatan cahaya. Dihadkan oleh keamatan cahaya tak? Sebab dia dekat sini. Keamatan cahaya tu pun boleh ubah dimanipulasi dia tau, PM. So ini tidak. So dekat sini jawapan dia adalah tinggal. Lihatkan. Tinggal jawapannya adalah A dengan B. Oh, jawapan soalan ni susah lah 11 ni sebab jawapan dia ada pelbagai. So kita ada 10 orang tau. So ramai yang jawab B atau C. Ada seorang jawab A, ada seorang jawab D. Kebanyakan awak jawab antara B dengan C. So dekat sini sebenarnya faktor penghad dia, okay, macam mana awak nak tengok faktor penghad macam ni? Ni tahu saya ajar. Kalau dekat bawah ini keamatan cahaya, keamatan cahaya, faktor penghad bukan keamatan cahaya. Faktor penghad adalah faktor lain. Okay? Sebab dekat sini keamatan cahayanya makin bertambah. Keamatan cahaya makin, okay macam ni eh, pen saya. Keamatan cahaya makin ke tepi ni, keamatan cahaya dia makin bertambah. Faktor penghad dia dalam kes ini sebenarnya bukanlah keamatan cahaya. Faktor penghad dia dekat sini, kita kata dekat sini adalah dihadkan oleh kepekatan gas karbon dioksida. Maksudnya, kalau kita nak naikkan dia, gas karbon dioksida tu mesti naik. Right? So jawapan yang betul dekat sini adalah, ni memang susah sikit sebab dah lah saya ajar laju. Jawapannya adalah B. So siapa jawab B kat sini? Tahniah, ada 5 orang. So tahniah pada yang betul. Right. Last sekali titik pampasan eh. Titik pampasan. So far korang okay eh? Kita hadap je tau. Tahun ni kita punya moto. Kita moto kita tahun ni adalah apa yang jadi dekat depan kita. Kita hadap sajalah dengan senyuman. Walaupun SPM tu cepat ke apa, kita hadap je. Sebab nak tak nak, SPM tu tetap juga jalan tau. Kalau kita hadap dengan masam, dia akan jadi lagi berat ke hati kita. So basically kita just, motor kita memang, motor saya tahun ni memang hadaplah dengan senyuman. Go move forward je, tak kisah. Jalan je. Macam yang ni kan dah penat ni. Saya penat, saya tengok rugby tadi. Penat weh, penat. Tapi dalam hati saya, rugby tu hanyalah macam mana? Sampingan. The most important adalah SPM. So kita buat juga kelas. Tapi itulah. Boleh pula saya buat. Patutlah saya nak pusing-pusing kertas soalan tu. Banyak kali saya pusing, tak boleh nak pusing tau. Patutlah, 3 bab je memang susah nak pusing.
Rezeki awak lah. Okay, now. So, antara yang berikut yang manakah merujuk kepada titik pampasan. Titik pampasan ni adalah satu titik yang kita nak kata apa? Tepu, kita kata. Tepu. Dekat situ je. Dia tak boleh pergi atas, tak boleh pergi bawah. So, titik pampasan ni adalah satu. Mesti dia tepu kat sini. So, jawapan dia adalah. Alamak, ada yang jawab A ke? Eh, salah lah. Macam ni tau. Sorry, cikgu. Salah tekan, cikgu. Salah tekan. Eh, tak apa, tak apa. Kalau awak tengok kan, dia macam ni. Kalau dekat sini ni, ini titik pampasan. Okay, so ni titik pampasan. Titik pampasan ni, ingat tak kita kata bila kadar fotosintesis dengan respirasi adalah sama. Apa bagusnya kalau tak? Apa kesannya kadar fotosintesis dengan respirasi ni sama? Baik ke tak baik? Tak baik, tak baik. Tak baik. Sebab ingat tak kita kata kosong. Kadar gula yang digunakan dengan gula yang dihasilkan oleh adalah kosong. So apa kesannya bila dia tak ada untung bersih? Kita nak kata tiada tenaga lebih. Okey, senang kata tiada glukosa lebih. Bila tiada glukosa lebih, kita nak kata tenaga pun tak ada. Tenaga dia hanya digunakan untuk dia hidup je, surviving je. Itu saja. Alright. So dekat sini jawapan yang sesuai, tahniah kepada semua orang yang jawapan. Jawapannya adalah C. Kadar fotosintesisnya dengan kadar respirasinya adalah sama. Eh, sama. Yang paling bagus adalah bahagian atas ni tau. Yang bahagian atas ni yang paling bagus. Sebab yang atas ni kita kata kadar fotosintesis adalah lebih tinggi berbanding respirasi. Apakah kebaikannya? Sebab kita ada tenaga lebih. So tenaga lebih ni yang akan digunakan untuk dia bina buah, bunga, akar. Alright. Okay. So dah sekali saya nak masuk tajuk yang ni. Sebab dah buat latihan kan. Tapi kena cerita je kan. This one. Ni. This one. Antara rajah tiga menunjukkan tiga jenis tumbuhan jenis nutrisi yang berbeza. Kita ada refresia, perangkap Venus dan juga pokok pakis tanduk rusa. So jenis nutrisi ni kita nak kata kalau refresia ni jenis apa refresia? Jenis jahat you. Parasitism. Yes, terima kasih. Jahat tu tak ada markah. Okay, parasitism baru ada markah. Terima kasih. Tu saya malas kalau jawab terang kat awak, saya terang kat bahasa pasar. Ah, Amak ingat yang bahagian jahat je. Aduh, Ma. Parasit. Ini kita panggil adalah tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit. Perangkat Venus ni apa? Venus ni apa? Dia jahat kan ni? Ini tumbuhan apa? Yes, tumbuhan karnivor. Nangislah cikgu kalau jahat. Aduh hai. Comel sangat awak cakap dia jahat. Macam anak saya pula yang jawab budak-budak kecil. Nah, yang ni pakai tanduk ni. Ni adalah tumbuhan epifit. Ya, tumbuhan epifit. So kena terang sikit lah. Refresia ni macam mana dia nak hidup? Dia dapat nutrisi dia daripada siapa? Akar. Akar dia macam mana? Dia akar nak hidup. Dia tumpang pokok lain. Ha, lagi. Siapa jawab kat Aisara? Aisara. Parasit, nama dia pun parasit tau. Dia macam cacing. Cacing pita. Kerja dia diserap nutrien perumah. Kalau awak nak cakap macam ni. Kerja dia adalah tumbuhan parasit ni dia menyerap nutrien perumah menggunakan akar dia. Kerja dia macam cacing lah, cacing pita. Ingat tak kalau dia kecil-kecil? Kalau saya lah. Kalau dia makan banyak, kita kata oh, dalam perut dia ada cacing. Maksudnya cacing tu yang makan. So, dapat nutrien. Awak jangan salah sebut tau. Dapat nutrien. Kalau nutrisi, cara dia mendapatkan nutrien. So, dapat nutrien melalui perumah. Okay, dengan cara dia menyerap dengan cara menyerap, ni bahasa saya tak cantik tau, menyerap
nutrien menggunakan akar. Ini cantik kasi tau. Menyerap bahan organik. Dia kata sini menyerap bahan organik. Menyerap bahan organik dan mineral dengan menembusi. Dengan menembusi berkas vaskular perumah. Berkas vaskular perumah. Yang ni, korang just baca balik. Dalam buku teks awak, muka surat 68 tau. Ni, muka surat 68. Okay, kalaulah perangkap Venus. Perangkap Venus ni sebenarnya dia berfotosintesis ke tak? Asyai, aku kena baca lebih saja ni. Dia kalau karnivor ni, okay, dia boleh. Okay, karnivor ni sebenarnya dia senang kata karnivor ni dia berfotosintesis tau. Sebab tu pokok perangkap lalat, awak tengok dia ada daun hijau. So dia boleh berfotosintesis. Tapi kenapa dia makan serangga? Dia makan serangga, dia macam part time sebab dia nak dapatkan bekalan nitrogen. Kenapa? Sebab tumbuhan karnivor ni dia selalu hidup di kawasan atau kita kata di kawasan yang kurang subur lah. Kawasan yang kurang subur. Boleh ke saya cakap kurang subur ni? Ya. Kekurangan nitrogen. So, senang kata dia duduk kat kawasan yang tak ada nitrogen atau kurang subur. So, dia makan serangga tu macam dia punya baja. Sebab dia nak dapatkan unsur nitrogen. So, basically sebenarnya karnivor ni, perangkap lalat ni, dia berfotosintesis. Cuma dia makan serangga itu adalah untuk mendapatkan bekalan nitrogen. Kenapa? Sebab tempat dia tinggal, tanah yang kat situ adalah tanah yang kurang subur di mana dia kekurangan nitrogen. So apa fungsi nitrogen? Fungsi unsur nitrogen adalah untuk pertumbuhan. Sebab tu dia perlukan nitrogen dalam badan dia. Okay. Now last kali ni. Ini yang sedar diri. Ni tiba-tiba Amal cakap. Ni pokok ni sedar diri cikgu. Ya, dia sedar diri. Sebab dia dah tahu menumpang. Dia ambil yang perlu je. So pokok tanduk rusa ni biasanya dia menumpang untuk dapatkan apa? Cahaya matahari. Yes, very good. Dia sedar diri, dia tetap berfotosintesis. So dia tumpang hanyalah untuk mendapatkan cahaya matahari. Sebab dia boleh berfotosintesis. Alright. So kesimpulannya, nutrisi dalam tumbuhan. Okay, nutrisi paling utama tumbuhan adalah berfotosintesis. Tetapi sebenarnya dalam tajuk ini, nutrisi ni kita lebih cenderung kepada tiga, which is kita ada parasit, kita ada karnivor, tumbuhan karnivor, tumbuhan epifit. Ataupun saya cantikkan sikit bahasa saya. Jika kita kelaskan tumbuhan mengikut nutrisi, okay, jika kita kelaskan tumbuhan mengikut nutrisi, kita boleh kelaskan dia kepada tiga. Kita ada tumbuhan parasit, tumbuhan perangkap lalat Venus dan satu lagi adalah tumbuhan paku pakis. Tumbuhan epifit. So basically yang ini memang keluar. Soalan objektif confirm keluar yang ni. Alright. So saya rasa itu saja. Do you have any problem? Senang je. Saya nak buat ulang kaji saja. Tapi nasib baik kita buat kelas. Kalau tak, ada yang baca sampai bab 4. Sorry ya. Okay, so do you have any question? Saya minta maaf. Lagi sekali saya minta maaf. Saya rasa lama saya tak jumpa awak. Tak tahu kenapa. Saya rasa lama gila kita tak jumpa. Right? Tak tahu jumpa nanti exam. So saya nak wish all the best untuk korang. So itu saja. Rehat dulu hari ni. Besok baru sambung belajar. Saya minta maaf lagi sekali tahu atas segala salah dan silap. So kita boleh habiskan kelas kita hari ni. So bye semua. Kalau saya rajin nanti cikgu boleh ke share? Oh boleh. Nanti saya share. Tapi saya share yang buruk-buruk macam ni boleh ke?